khalifatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah wa iftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Artinya, arti firman Allah Ta'ala bersabda olehmu hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya barang. Nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu yang beriman. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kita Nawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan bulan yang lalunya kita membahaskan tentang sababun nuzulul ayah, sebab turunnya ayat Allah Ta'ala firman qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. InsyaAllah pada malamnya kita masuk tafsiran dia yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ini bukan erti, ini bukan semata-mata terjemah. Nah, kalau terjemah tu naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah satu bahasa ke bahasa yang lain, itu dia panggil terjemah, translate. Yang dibuat oleh Syekh Qadir Mandili di sini bukan semata-mata terjemahan, bahkan ditafsirkan. Nah, dihuraikan makna dia. Nah, tengok. Kata dianya, artinya arti firman Allah Ta'ala, firman tersebut tu dalam suratul Nur ayat 30, bersabda olehmu hey Rasulullah bagi sekalian yang beriman. Ini terjemah kepada kul,
Qultu dia panggil pi'ama, suruh. Nah, suruh kata. Kata olehmu. Hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang panggil khitab asalnya tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada dalam satu kaedah, nah, al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Nah, al-ibrah, pengajaran satu-satu ayat itu, al-ibratu la bi khususis sabab, tidaklah ketentuan dengan khusus sebab turun ayat. Walakin bi umumil lafzi, akan tetapinya ibrah, pengajaran itu diambil daripada umum lafaz. Artinya bukan hanya Nabi sahaja disuruh kata, bahkan kita orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh kata. Qul, katakan olehmu hai Nabi Muhammad, dan katakanlah olehmu hai para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata dengan mulut ke atau ceramah ke atau seminar ke, ikutlah. Yang penting sampai itu. Sebagaimana yang telah kita sebut dah, ayat Al-Quran ni memang Allah tak, memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib sampai. Nah, tak ada satu pun ayat Al-Quran Nabi kita sembunyi, tak leh. Nah, karena kita belajar dalam ilmu akidah kan, Nabi para anbiya mursalin itu bersifat dengan tablighu ma umiru bi tablighihi. Bersifat dengan tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Itu. Menyampaikan apa? Ma umiru bi tablighihi. Wahyu yang diperintah oleh Allah Taala kepada mereka itu sekalian rasul menyampaikan. Jadi perintah, kalau wahyu yang Allah Taala perintah para anbiya mursalin termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka tidak ada satu pun para nabi kita menyembunyi, kitman, tidak ada. Nah. Kalau wahyu yang diperintah nabi kita tu diberi pilih. Nah. Ya, ada wahyu ni ada tiga jenis. Ma umiru bi tablighihi, satu. Ma khuyiru bi tablighihi, dua. Ma umiru bi kitman ni, tiga. Nah, tiga jenis wahyu lah. Pertamanya, wahyu yang diperintah para nabi siapa? Itu tak ada satu pun para nabi sembunyi. Kalau para nabi sembunyi, maka khianat dia. Tidak amanah. Nah, sedangkan para anbiya itu amanah, tidak khianat. Ada wahyu yang para nabi itu diberi pilih untuk menyampai ataupun menyembunyi. Ada. Oh, ada. Ma khuyiru bitablirihi. Wahyu yang diberi pilih mereka itu rasul untuk menyampai atau menyembunyi. Maka ini para nabi, para rasul bebas nak sampai pada siapa, nak menyembunyikan pada siapa. Contoh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan nama-nama munafikun di Madinatul Munawwarah. Nah, hanya diberitahu kepada beberapa orang sahabat, antara lain ialah Sayyidina Huzaifah Ibn Yamani, Sayyidina Umar yang begitu sekali rapat dengan Nabi pun Nabi tak raya. Nah, itu ni. Kalau raya ke Sayyidina Umar habis, tak ada habis pala pokok munafik esok. Itu ni. Nyagi bunuh habis. Nah. Tu bawa fitnah pula lepas tu. Pernah Sayyidina Umar minta, ya Rasulullah. Nah. Bagi tahu kepada aku siapa munafik dalam Madinah. Aku nak pergi bunuh habis. Itu Sayyidina Umar. Nah, sebab tu dia gelar Al-Faruq. Orang yang bezakan di antara hak dengan yang batil. Kabuk kepala duk main nusuk-nusuk ke dalam selimut ni. Senang-senang ayat kan ya Rasulullah. Amba bunuh habis. Senang. Bagi esok tak ada munafik dalam Madinah. Rasulullah kata, mahadha ya Umar. Apa ni hei Umar? Bunuh apa ni? Nah. Apa kamu tidak fikir nanti orang musyrikin kata tengok, anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tengok Muhammad. Orang mengucap dengan syahadat dia bunuh orang. Jahatnya Muhammad ni. Ha, tengok. Tu Rasulullah menjaga nama baik Islam. Itu Rasulullah.
kalau tidak Rasulullah boleh hayak dah. Oh gini ya, Umar. Senin mu settle. Ini presiden dia, timbalan presiden yang bendahari SU dia. Nah, EJK ahli jawatan kuasa JKK dia ana. Oh, esok licing, tak ada habis yang bunuh kau Umar habis. Tapi dah. Rasulullah diberi pilih untuk menyampaikan kepada siapa yang dia nak, yang dia rasa sesuai. Nah, untuk menyampaikan. Itu satu jenis bagai wahyu. Ada wahyu yang Nabi tidak diperintah, bahkan dilarang menyampah. Nah, itu. Ma khuyiru bikit, ma umiru bikit ma ni. Wahyu yang Nabi diperintah untuk menyembunyi. Ada? Gabriel sah. Tak tahu. Nabi sendiri tak menyampah. Tak tahu. Itu ni. Itu. Jadi, para Nabi bersifat dengan tabligh itu tengok. Kalau wahyu yang diberi perintah wajib sampai wajib para rasul bersifat dengan tabligh, tentu tidak kitman menyembunyi. Kalau wahyu itu diberi pilih, harus para nabi bersifat dengan tabligh dan harus bersifat dengan kitman. Kalau wahyu yang diperintah para nabi itu kitman, wajib para nabi bersifat dengan kitman dan mustahil para nabi bersifat dengan tabligh. Nah, gitu. Maka ayat Quran ini memang wajib para nabi kena, bukan para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kena tabligh. Tak kata kul pun memang nabi kena raya. Nah. Semua ayat memang kul kah? Kul alif lam mim kul zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin kul alladzina gitu kah? Dah. Bukan semua ayat Quran tu Allah Ta'ala kata kul. Kata hai Nabi Muhammad. Rayak hai Nabi Muhammad. Ceramah. Kempen. Ada. Ada beberapa ayat Allah Ta'ala ketah lagi. Terkena atas Nabi. Kul. Kata. Nah. Maka ini menunjuk kata ayat ni beza dengan ayat-ayat yang tidak datang dengan kul. Perintahnya lebih berat. Dan orang yang tidak peduli dengan perintah kul ni, kata Nabi Muhammad, rayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni benar-benar samseng dengan Tuhan, hang gitu. Dengan handle dengan Tuhan, ada tak ni? Dengan dabe dengan Tuhan. Ha, kenapa? Karena ayat ni mari dengan kul, perintahlah. Padahal kalau tak ayat kul pun memang Nabi kena wudhu min absarihim wa yahfazu furujahum. Apa dia? Nah. Boleh ya. Tapi dah. Allah Taala kata besar Nabi Muhammad, kau orang mukmin tu. Ha. Dia ginilah. Nak bagi kita nampak mudah faham. Orang ni kalau dia nak marah benar-benar ke orang tu, tengok mata hidung tak boleh. Nah. Dia pesan ke orang lain. Dia pesan ke mamak tu. Beringat sikit. Ha. Tak sama dengan dia sendiri pergi jembar ke mamak tu. Eh mamak, tak puas hati apa? Ha itu. Kalau dia boleh jembar sendiri mamak tu, artinya dia masih lagi ada belah kasih. Walaupun nak marah ni, tapi boleh tengok air muka, boleh. Tapi kalau tak boleh tengok ni, dia pesan ke orang lain. Mesti ke mamak tu. Yang cari pasal. Ha, tu lain tu. Dia pesan kau ke. Padahal dia sendiri boleh sembah. Makna kalau mamak tu buat perangai lagi. Mana something sungguh lah. Ha, tu nak bagi kita undang payah. Nah. Ha, tu lah gitu. Bersabda oleh Muhyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian yang beriman. Ha, kata guana ni maqalul kau. Allah Ta'ala suruh. Nabi kita tu rayak, Nabi kita tu sampaikan kepada kita kalau kita bahasa jenis orang mukmin. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus, yakni haram. Bila sebut kata tiada harus, iaitu haram. Ha, sebab tu kata ni bukan terjemahan semata-mata ni. Ni tafsir dah ni. Nah, kalau kira dalam ayatnya, ya ghuddu min absarihim. Pejam mereka itu daripada penglihatan-penglihatan mereka itu. Gitu ya. Ha, tapi di sini Syekh Qadir Mandili telah tafsir dah. Pejam oleh kamu, hei orang mukmin, akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagimu melihat nyonya barang. Ha, tu. Ha, kita duk syarah dah gitu deh. Daripada itu tu, kalau kita pakam min litaba'i, maknanya bunyi ayat lagu ni, pejam oleh kamu akan mata kamu daripada sebahagian penglihatan-penglihatan kamu kepada benda yang haram.
Nah, itu kalau kita pakai makna min littaba'i. Artinya kalau benda yang halal, boleh kita tengok. Bini kita ke. Nah, itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai min tu min za'idah. Itu. Kalau pakai min za'idah, ataupun min ibtidaiyatul ghayah dia panggil. Nah, jadi guana. Hei orang mukmin, pejam oleh kamu akan mata kamu daripada melihat akan keseluruhan benda yang haram sejak daripada permulaan hingga kesudahan. Itu. Tak boleh langsung. Itu ni. Itu tak boleh langsung tengok. Sikit pun tak boleh tengok. Itu kalau kita pakai makna min zaidah ibtidaiyah ghayah dia panggil. Tak ada apa nak pakai mana pun, yang pentingnya Allah Taala perintah kita jangan tengok benda haram. Itu ya. Tu nak cerita sini. Jangan tengok benda haram. Kalau ada kitab tu boleh buat kurungnya. Ini hak firman Allah Taala. Ini nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu. Ini tafsiran. Tu. Tafsiran tak ada dalam ayat ni. Tak ada dalam ayat Quran. Nescaya ni jawab bagi tu. Jawab bagi jika yang ditakdirkan. Kalau dia mukmin, gitu. Kalau dia benar-benar mukmin, bila mu pesan lagu ni, merayak lagu ni ke dia? Nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu. Nah, itu. Nah, kalau dia benar-benar mukmin, mukmin yang sempurna imannya, pasti dia akan pejam mata tak tengok benda haram. Pak kalau tengok juga tu, kafir teruslah, bukan kafir itu ni. Mana iman dia iman yang naqis, iman yang lemah. Nah. Tu caya ke Tuhan tapi duk berani lagi buat dosa. Itu gitu. Caya ke neraka dah tu ni. Neraka tu api tapi sedap tapi tu ada. Buah sedap tu ada. Buah nafsu tu ada. Buah ikut syahwat nafsu dia tu ada. Bukan kata kapi tu. Jangan kata kalau gitu, kalau dia tak pejam mata, dia tengok juga. Nabi disuruh pesan kepada orang mukmin, "Hei orang mukmin, pejam oleh kalian mata-mata kalian daripada melihat benda yang haram." Tiba-tiba tengok juga benda haram. Kapi tak berimeh. Mukmin, tetapi mukmin yang naqis, mukmin yang asy, mukmin yang lemah, yang kurang, yang bermaksiat kepada Allah Taala, tak sempurna. Nah, tak sempurna iman dia. Tapi kalau dia mukmin yang sempurna, iman yang kamil, iman yang sempurna, nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu yang beriman. Pejam, tak tengoklah. Kenapa? Karena ayat ni titah daripada tu Tuhan. Tuhan suruh Nabi kata nah. Padahal boleh juga Tuhan kata sendiri direct ke kita. Tapi nak ayatnya kalau kita tu bahasa jenis hamla, gedebe, samsing. Nah, Tuhan ayat ke Nabi suruh ayat ke kita. Maknanya Tuhan nak marah benar kalau kita ni tak ikut perintah dia ni. Nah, itu. Tiba-tiba kita ada ikut juga. Tengok juga benda haram. Maknanya kita samseng sangat dengan Tuhan. Itu maksud kita. Tapi kalau kita orang beriman sungguh ke Tuhan. Caya sungguh ke Tuhan. Takutlah weh. Tak tengok dah hamba ni benda haram. Nah, bapa. Tuhan pesan ke Nabi suruh ayat ke hamba. Jangan tengok benda haram. Bapa Tuhan tak pesan direct ke hamba. Hei orang mukmin, jangan tengok benda haram. Selalu dah direct. Apa tak pesan gitu? Mana Tuhan nak murih benar, nak marah benar. Kalau aku ni, lawe. Itu. Nah? Baik. Habis. Dan suruh olehmu, hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mereka itu orang yang beriman dengan memelihara faraj mereka itu. Jadi ayat yang kita duk baca bulan lepas tu bukan satu suruhan saja, dua suruhan. Mana kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minin yahfazu furujahum. Nah itu. Itu makna gitulah kalau kira-kiranya.
Kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royak hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang benar-benar mukmin beriman ke aku, yahfazu furujahum, dengan memelihara faraj, kemaluan mereka itu orang beriman. Tuhan suruh jaga mata penglihatan dulu sebelum disuruh jaga faraj kemaluan. Kenapa? Karena apabila mata kita tidak jaga, maka terjatuhlah dosa kemaluan. Nah, kok banyak jadi jatuh dosa kemaluan ni kenapa? Karena tidak jaga penglihatan mata. Nah, tengok, tengok, tengok-tengoknya. Nah, kalau tengok hok mula-mula tu itu dia panggil free an-nazratul ula ilaika. Pandangan yang pertama tu free padamu. Tapi wan nazratu tsani alaika, pandangan kamu kali kedua kepada benda haram itu ialah mudharat ke atas kamu. Nah, dah. Kita duduk jalan ke pasar raya ke kok, ha? Ikutlah kok mana-mana nak gedera duit di bank ke. Selisih. Tengok comel nak tu ni. Orang tino. Nak seksi pula. Pak buka pintu tu pak tengok koretino. Sekali tengok. Mula-mula mungkin bukan sengaja nak tengok. Bukan tujuan nak pergi di bank tu nak tengok koretino. Tak tahu ni. Tujuannya apa? Nak pergi draw duit di bank. Tapi buka-buka pintu pak tengok koretino seksi. Free. Ah free. Waktu tak ada apa. Pun. Lah mari telitah. Comel juga tino ni. Tak tahu ni. Ha, nak paling kali kedua tu. Hak tu an-nazratu tsani. Pandangan kali kedua. Hak tu dosa. Alaika dosa. Hak tu hak wajib kita kena katuk. Hak tadi tak apa nak buat mana mungkin sengaja. Bukan sengaja memang nawaitu nawaitu apa? Adkhulu fil bank lin nazrah ila auratil auratil imraah. Bukan kerana tu wana ada niat gitu. Sengaja aku niat nak masuk bank nak tengok aurat orang tino itu ah. Ado. Nah, tujuannya nak pergi draw duit di bank, nak pergi supermarket ke, nak pergi tempat shopping ke, nak pergi beli, nak pergi beli belah, nak pergi beli barang, bukan nak pergi tengok orang tino, bukan nak tengok benda haram. Tapi tertengok. Ha, ter tu an-nazratul ula, waktu free. Tak dosa. Tapi bila dah ter, nyamari selalu dalam hati tu tazyinu syaitan dia panggil. Lah, nyamari. Saya kata, eh, tengok sekali lagi. Nah, sedap juga. Comel juga. Ah, ada. Jadi kalau orang mukmin awal-awal lagi tak pergi. Ha, gitu lah. Awal-awal lagi tak tengok. Biar kata ter pun, tutup. Tak sih. Ha. Pakai orang mana nak pergi beli, mana nak pergi derau duit, mana lagi tu. Tunduk pandangan. Ah, tu bukan jalan melenggok. Ah, kan kita tadi jalan melenggok dah. Ah, jalan melenggok. Lah mari tengok ada apa ter. Dia tak khabar tu syaitan nak mari tazim pula lah hati. Ter pun comel juga. Nah, aku terater sekali lagi eh. Habis. Kalau sekali lagi tu berdosa dah. Berdosa dah. Nah. Ah, tu tengok. Jadi kalau orang betul-betul mukmin jangan kata ter. Nah, awal-awal lagi tak pergi. Atau kalau terpaksa darurat, tak ada orang nak boleh beli lauk ke kita, kena pergi juga pasar, kena pergi juga kedai, kena pergi juga urus apa? Urusan dunia, kena gitu keluar juga daripada rumah. Terpaksa tengok aku tengok muka gapo. Awal-awal lagi dia jaga pandangnya, tunduk pandangnya. Nah, tengok ke bawah semua. Jangan ke bawah sangat, tak nampak tia-tia gapo. Pitu-pitu lah tepuh pula dah ni. Itu jaga mana mengawal pandangan dia. Takut ter tak deh. Padahal ter tu tak berdosa dah. Tapi kalau ter walaupun tak dikira dosa, pak tazin syaitan ada dah hati dah. Jaga benar hak ter tu tak ada kali kedua. Biasanya bila ter nyamari pula. Duk mana tino tadi eh? Comel. Tu tengok. Tak tengok kali lagi lah apa? Hari. Hati tu. Syaitan tazin lah hati. Bila tengok kan hatu berdasar dah. Turuk pergi lagi. Hak bawah naik dah lah. Tu daripada mata. Bukan jatuh ke hati dah. Jatuh ke konek dia terus lalu dah. Jatuh ke kemaluan dia terus dah. Gi dekat. Minta nombor handphone. Janji nak jumpa. Wana-wana. Cuk-cuk-cuk.
nampak, jatuh dalam zina. Itu. Ha tu. Tu tengok. Nak jaga awal-awal lagi dia tu ni. Nak jaga awal-awal lagi mana? Jangan gi. Kalau terpaksa gi, mengawali pandangan mata kita. Nah, tengok benda-benda hak wajib kita kena tengok aja, nak buka pintu ke gapo. Nah. Nak ambil warai ke, nah. Nak cocok kak masuk dalam tu kena tengok, jangan duk pejam mata sederik. Nah. Lepas tu hindari daripada ter. Walaupun ter tu tak berdosa kerana an-nazratul ula ilaika, tapi bila dah ter, mak syaitan mudah dah tazin dalam hati kita. Mak ya tu mari perhias dalam hati kita. Comel juga, seksi juga, kemah body dia. Comel boh. Tera tengok sekali lagi. Ya mari ni, ruk kita. Nah. Kalau kita boleh lawan, hei, berdosa, neraka. Alhamdulillah. Kalau, mana siapa dia tahu, tak ada orang tahu pun. Keli sikit je. Ada sini. Ha, ingat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala maha mengetahui yang khianat dengan mata-mata. Ha, khianat. Khianat ni tak serupa dengan hok tengok gini tu. Tengok gini bukan khianat tu. Jahat gila-gila lah tu. Tengok kenyek mata tu. Hok tu bukan khianat, hok tu wapok perompok besar tu dekat sini. Khianat ni dah. Keling hujung-hujung mata. Nah. Tu keling. Ya. Keling. Orang lain tak tahu tu. Tak tahu. Tengok kau tu dengan jubah, dengan janggut panjang, dengan serba besar baku, dengan serba hati tekaknya. Tokeh. Nak layan apa su. Tapi Tuhan kata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah maha mengetahui mata-mata yang khianat. Khianat ni sengit. Leh-leh sikit. Ada orang tahu. Ha, itu. Mata. Kalau tengok, oh, tu bukan khianat. Perompok besar tu. Nah. Oh ni kena lah sikit-sikit. Ah tengok sikit-sikit. Ah tengok gitu. Tu pun Tuhan tahu, wala manusia tak tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada kamu? Comel juga. Tu seksi juga. Nah, kemah body dia. Nah, tu Tuhan tahu tu. Walaupun manusia tak tahu, manusia tak tahu dengan kau kita warok sangat kan, janggut panjang dengan serba besarnya, janggut leriknya dia ni. Tapi ingat, Tuhan Maha mengetahui mata siapa yang khianat. Nah, tu. Kalau hok tengok lagu ni terus kau maksiat, hok tu bukan khianat dah, perompok terus. Dia ni, hok tu orang lain pun tahu. Oh, jahat mena mata dia ni, tengok kau retin lagu tu, dia tu. Ha tu. Kau tadi dah tengok hujung-hujung mata. Pak mari dalam perut dia. Hak tu pun Tuhan tahu, ne? Jadi, nescaya kalau mempesan kepada orang mukmin supaya jaga farak kemaluan. Nah, faras ini bukan hanya perempuan lah, kita laki-laki pun asalnya farak, karena farak ni lubang. Nah, tapi nak ui beza dengan perempuan, maka kita tu dipanggil zakar. Nah, semua ada lubang belaka. Laki puas semua ada lubang, dia panggil faraj, nah. Lubang. Kemudiannya, nak ui beza laki dengan perempuan, maka laki-laki dipanggil zakar. Nah, nescaya kalau mempesan kepada orang mukmin supaya jaga kemaluan mereka, nescaya memelihara mereka itu orang beriman, orang mukmin, akan segala faraj mereka itu orang mukmin daripada barang yang haram dikerjakan dia barang. Nah, itu. Artinya, nah, orang mukmin ini sekali-kali kalau iman dia benar-benar sempurna, tidak akan mengerjakan perkara yang haram. Tapi kalau orang mukmin itu mengerjakan juga benda yang haram, bukan berarti dia tidak mukmin, terus kafir, tidak. Tapi keimanan dia itulah lemah. Iman dia daif, iman dia naqis. Maka karena itu dia mukmin yang asiyun, mukmin yang hijau maksiat. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pula kita adulah. Hei, buat sama, buat tobat. Lepas tobat, buat pula. Lepas tu, tobat pula. Lepas tu, buat pula. Malah dah aku nak tobat. Pakai buat selalu lah. Seterik maksiat, neraka pun neraka. Gila. Jangan. Nah, jangan putus asa.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kata pula hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, hamba-hamba mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampau diri mereka, nah, dengan mengerjakan dosa, maksiat, deraka ke Tuhan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan. Ha. Kita terjatuh maksiat, tobat, segera tobat. Buat pula, tobat pula. Buat pula, tobat. Siapa bila? Siapa kemati? Karena Tuhan akan tanya kita, bukan kita akan tanya Tuhan dah. Begitu. Tuhan, bapa gak membuat aku jatuh maksiat semua. Tak puas hati dengan aku ni, orang lain tak gini. Ha, ah, ya, ia tanya Tuhan pula dah. Kata ni. La tus'alu amma wa hum yus'alun. Mu tu tak boleh tanya Tuhan, Tuhan akan tanya mu. Nah. Tuhan akan tanya kita. Mu, hey mama, tika mana mu aku jatuh ke dalam maksiat? Nah, mu buat apa mu sebagai hamba? Nah. Dia kata, "Hai, aku tobatlah Tuhan." Nah. 10 kali, 10 kali taubat. 1 juta kali, 1 juta kali taubat. Lepas tu, aku tak putus rahmatmu. Ah, at-ta'ibu minadzambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa seperti mereka yang tak ada dosa masuk syurga. Ah, gitu. Nah, kalau sebab, jawab sebalik, eh mamak, tika mu jatuh dalam maksiat, apa tugasmu sebagai hamba? Mula-mula taubat gua tu, eh. Lepas tu, 2-3 kali, tak malah eh, taubat dengan aku gitu, eh. Oh, gitu, ni aku. Kita hak nak nak ni aku hari tu. Jadi jangan kita tu menyalahkan Tuhan. Betul ni. Menyalah Tuhan buat apa muka kita hak malah buat kerja hamba? Hamba buat kerja hamba, kita sebagai hamba. Buat kerja hamba. Tobat kalau jatuh maksiat. Syukur bila jatuh dalam ibadat. Takwa bila bila diberi nikmat. Sabar atau redha atau lebih tinggi lagi taslim kalau kita diuji dengan bala. Dengan cobaan yang menyusahkan, yang mendukacitakan, yang tidak menyenangkan. Itu tugas kita hamba. Bukan duk menyoal Tuhan, ba'apolah Tuhan, ba'apolah. Ya. Supaya kita kena takat ke polis lah. Polis tanya kita, kau kita tanya polis. Polis, soal siasat kita, bukan kita soal siasat polis pula dah. Ha, mana encik takat saya ni? Nah, azillah. Silap orang mu ni tadi ni. Mu kena takat ke polis. Mu akan disoal, bukan mu soal polis pula. Ha. Samalah. Tuhan akan tanya kita, bukan kita tanya Tuhan, bakpo Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa. Tak usah tanya Tuhan. Tuhan buat kerja Tuhan, kita hamba buat kerja hamba. Ha, gitu dah. Habis. Dan yang demikian itu. Ha, ini terjemah daripada zalika. Dan yang demikian itu, demikian mana? Demikian itu, demikian memelihara, menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan itu. Azkalahum. Lebih baik bagi mereka itu orang mukmin. Azka itu memanglah orang panggil isim tafdil. Tapi bukan makna lebih baik. Dia panggil isim tafdil laisa min babih. Ha, azka tu memang yang terlebih baik. Tapi bukan maksud di sininya kita kena. Oh, kalau gitu tak apa juga lah. Kalau tak pejam mata, tak jaga kemaluan pun. Sebab hal tu yang terlebih baik. Kita ambil hal baik sikit, tak apa dah. Hey, bukan makna gitu dah. Bukan isim tafdil dengan makna isim tafdil. Tapi orang panggil isim tafdil laisa min babih, dia panggil isim tafdil tapi bukan daripada bab tafdil. Itu hak lebih baik. Kalau hak kurang pada tu sikit, baik juga. Hai, bukan gitu. Itu yang terbaik. Ha, lagu tu. Macam wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu isim tafdil. Tapi bukan makna isim tafdil. Dia panggil isim tafdil laisa min babihi. Nah, Allah a'lam, apa a'lam? Lebih mengetahui. Oh, maknanya kita pun tahu juga. Tuhan lebih pada kita sikit gitu. Hai, okey. Jangan payah lagi tu. Wallahu a'lam dengan makna Allah yang Maha amat mengetahui, kita tak tahu gapo sikit pun. Melainkan apa yang diberitahu oleh Allah. Itu.
Itu maksud dia. Sebut tu a'lam isim tafdil, tapi bukan makna isim tafdil. Nah, gitu dah. Sama ayat sini. Azka lahum, zalika azka lahum. Demikian itu yang terlebih baik. Oh, maknanya kalau tak pejam mata tengok benda haram, tak jaga kemaluan kita daripada benda haram, itu pun baik juga, gitu. Maknanya kalau pejam mata daripada benda haram, jaga faraj kita daripada benda haram, itu yang terlebih baik. Kalau tak jaga, baik juga, gitu kah? Bukan mana gitu. Ha, ini orang panggil isim tafdil laisa min babih. Ha, sebab tu Quran ni bukan boleh kita baca terjemah lepas tu hangguk-hangguk kepala rasa peha dan jangan. Kalau baca terjemah memang zalika azka lahum, demikian itu pejam mata dan jaga kemaluan, azka lahum, yang terlebih baik, terlebih suci bagi mereka itu orang mukmin. Oh, segera faham dalam kepala otak al makna al mutabadaru minhu. Makna yang disegera faham dalam kepala otak kalau baca terjemah gitu tanpa tafsir ulama, oh kalau gitu tak pejam mata tengok benda haram, tak jaga kemaluan daripada benda haram, kita boleh berzina ke apa-apa. Tak apa, cuma hak tu je hak terlebih baik. Kalau hak ni baik juga sikit-sikit gitu ya. Gitu lah. Jangan faham lagu tu. Nah, azkalahum ya tafdil, tapi laisa min babit tafdil, bukan bab tafdil. Patut apa maksud? Zalika azkalahum, demikian itulah azkalahum, yang paling baik. Nah, yang terbaik, tak ada hak lain dah. Ah, tu tak ada hak lain dah. Ghayah dia panggil. Itu hak terbaik. Tak ada lah hak lebih baik pada tu, tak ada. Maknanya kalau kita pilih selain daripada ni, ini tidak baik. Ini sahaja yang baik. Eh, itu maksud kita. Nah, nak sebut gitu. Jangan-jangan wak mari pahal orang panggil tafdil jangan. Jangan pahal, oh ini yang terbaik. Maknanya ada lagi hak, hak kalau bawah pada ni, baik juga gitu. Dah. Hanya ini yang baik bagi mereka itu orang mukmin. Yang lain tak baik. Kalau tak pejam mata tengok benda haram, tak baik. Tak jaga kemaluan daripada benda haram, tak baik. Ah, tu walaupun kita kata pandangan pertama tu tidak berdosa, an-nazratul ula ilaika, tetapi tetap tidak baik. Kenapa? Nih, bila pandangan mata jatuh ke hati, tazyinus syaitan dalam hati menyegerakan kita memandang kepada benda yang haram kali kedua, kali kedua. Itu. Maka sebab itulah ghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, inilah satu-satunya yang baik, tidak ada yang lain. Nah, gitu maksud kita dah. Bukan yang terbaik ini. Nah, patut ada lagi. Hak, tidak apa yang kurang, yang apa yang kurang daripada terbaik, yang baik. Ini. Ha, yang baik sikit. Eh, tak. Ini sahaja yang baik. Itu maksud kita. Zalika azka lahum. Nah, tengok. Dan yang demikian itu lebih baik bagi mereka itu, yakni yang demikian itu satu-satunya yang baik untuk mereka itu orang mukmin. Nah, maksud gitu. Bukan yang terlebih baik, yang lebih baik. Maknanya oh kalau gitu pilih hak yang kedua, boleh lagilah. Tak pejam mata tengok benda haram. Nah, tak jaga kemaluan daripada benda haram, boleh berzina lah maknanya begitu. Hei, dah. Tidak ada jalan yang baik melainkan pejam mata, jaga kemaluan daripada benda haram. Barulah kita tu termasuk orang yang menjaga keturunan. Nah, hifzun nasl dia panggil. Menjaga keturunan. Ha, bunyi azan kita azan dulu dah. Allah.
haula. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammad al-mursalah al-fadilah wasyarafa wa darajat al-a'la tarafa wa ba'ath maqama Muhammad innaka la takhlu. Baik. Kemudian Allah Taala kata innallaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu orang mukmin, akan dia akan batin semacam dengan zahirnya. Tu tengok. Ini Allah Ta'ala orang panggil wak mari innallaha khabirum bima yasna'un, orang panggil takhwif untuk menakutkan. Setelah mana Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita orang mukmin dengan dua perintah yang besar, iaitu pejam mata jangan tengok benda haram dan jaga kemaluan jangan buat benda haram, lalu Allah Ta'ala kata tidak ada pilihan lain, itu satu-satunya pilihan yang baik untuk kita orang mukmin, lalu Allah Ta'ala ancam pula. Ini ancaman daripada Allah litakhwif, untuk menakutkan kita. Tuhan kata mana? Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala khabirun. Khabir ini dalam Quran disebut 40 tepat. Lebih kurang 40 tepat dalam Quran khabir. Apa khabir? Yani ilmun bidaqaikil umuril batin kazawahiriha. Gitu. Pengetahuan Allah dengan segala perkara-perkara yang tersembunyi batin itu seperti sebiji zahirnya. Itu. Itu khabir. Nah? Allah Ta'ala yang maha amat mengetahui. Nah, ilmun bidaka iki ilmun bidaka iki umuril batin. Nah, ilmun bidaka ikil umuril batin kazawahiriha. Pengetahuan Allah tentang sehalu-halu hijaan yang batin yang tak nampak. Nah, macam kita hak zahir ni hak zahir. Nampak pakai serban, hak berjanggut lah berjanggut, hak berjubah lah berjubah. Ini zahir. Hak dalam ni ada nampak tak? Nampak dah hati hamba ni lagu mana? Cemar, kau cuci, kau ikhlas, kau ada gharak tujuan lain, kau main mengajar ni. Tak nampak. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Hanya hamba tak tahu. Dalam hati hamba. Nah, hati tuan-tuan, hati tuan-tuan. Hamba tak tahu. Tak boleh hamba nak hukum. Mari sejik dah ikhlas. Kan? Tak boleh. Siapa hamba nak hukum gitu? Hamba nampak dah hati. Tak nampak. Nampak zahir. Nahnu nahsabu bizzawahir. Kita hukum hak zahir orang. Okay? Pakai piyah berjanggut, pakai jubah agak. Oh, jubah lah. Ada apa lah. Ada tu ni. Oh, tu kita. Patuh batin. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengetahui isi rahsia-rahsia hati manusia. Kita tak tahu. Ada tu ni. Jadi Allah Ta'ala setelah mana Allah Ta'ala perintah Nabi suruh hayat kepada kita khija'ah besar dua perkara. Kemudian Tuhan kata ni satu-satunya khija'ah yang baik untuk orang mukmin. Lalu Tuhan menakutkan kita. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah khabirun. Itu sirah mubalaghah dia panggil. Sirah mubalaghah ni kena terjemah. Yang moho amat. Nah, itu. Yang sangat-sangat. Nah, itu. Apa khabir? Yang moho amat sangat-sangat apa? Ilmun bidaka iki umuril batin kazawahiriha. Mengetahui segala yang halu-halu hijaan yang batin seperti zahir.
Kalau kita boleh berlakon depan orang dengan serban, dengan berjanggut, dengan bercelok, dengan wasabah, dengan jubah, kita tak nak berlakon dengan Allah Ta'ala batin kita bagaimana. Nah, kita dalam penyaksian Allah zahiran wa batinan. Tu Allah orang kata kita baik, kita berjuruh, kita soleh, kita alim, kita kaki masjid, kita pok lebay, orang hok kata. Tapi Allah mengetahui batin hati kita tu, apakah cocok dengan zahir kita. Sebab tu orang yang boleh bangkit akhirat esok duduk di bawah bendera siddiqi, orang yang istiwa uzahir wal batin, sama zahir dengan batin dia. Kalau zahirnya bersih baik juruh, batinnya baik bersih juruh, orang ni duduk di bawah bendera siddiqin. Apa? Istiwa uzahir wal batin, sama zahir dengan batin. Tapi kalau zahir saja baik, nah, berjuruh, nah, batin dia tu jahat, nah, hitam lega pekak likat, tak cuba untuk bersih, maka dia tidak bangkit di bawah bendera siddiqi. Nah, kenapa? Karena zahir dengan batin dia tak sama. Dia boleh tipu manusia dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan songkoknya, dengan kopiahnya. Nah, dengan perkataan yang baik-baik keluar daripada lidah dia, berlemah lembutnya percakapannya. Tetapi dengan Allah Ta'ala yang boleh, tak boleh tipu. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha amat mengetahui segala hijau batin-batin kita yang halus-halus seperti zahir. Maknanya apa seperti zahir? Mudah bagi Allah Ta'ala. Kita nak tengok zahir orang mudah tak? Mudah. Tapi nak tengok batin orang? Sangat susah, bahkan boleh dikatakan mustahil pada adat kita nak tahu batin hati orang. Tapi bagi Allah, pengetahuan tentang batin hati kita yang halus-halus itu mudah seperti mengetahui tentang zahir kita. Tak ada beza. Tak ada beza. Habis. Artinya di sini mendatangkan ketakutan dalam hati kita bagi orang yang faham. Allah, tak boleh tipu tu. Tak boleh belagak warak, pulang serubat, besar, janggut luruk, janggut, mata duk liar, tengok koritin. Tak boleh. Bapa, inna allaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan oleh mereka itu orang mukmin, akan dia batin semacam dengan zahirnya. Itu. Bila Allah Ta'ala tahu, maka membalas ia Allah akan mereka itu orang mukmin atasnya, yakni kerananya, kerana kerjaan yang batin. Kita dengar ke hak zahir saja tu yang balas. Zina, minum arak, judi, dak. Hak batin pun ada dosa batin. Ada dosa batin. Hak ni hak lebih bahaya sebab tak nampak di mata kepala. Inilah tujuan ilmu tasawufnya, ialah untuk menyedarkan kita bahawasanya hati kita tu boleh berdosa juga dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu bahawasanya dosa-dosa yang melibatkan tentang hati kita, daripada ria, ujub, sum'ah, takabur, hubul jah, hubul riasah, hubul mal, hubul dunia. Itu. Habis. Jadi jangan ingat ke hak zahir saja je. Nah, Tuhan balas. Dak, hak batin hati kita pun Tuhan balas. Karena Tuhan Maha mengetahui yang halu-halu kerjaan batin hati kita semacam dengan zahirnya. Itu. Habis. Kemudian habislah ayatnya, kata Syekh Qadi Mandili, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Ayat satu ayat, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ada tiga perkara besar. Pertamanya khabar. Yang keduanya litakdi,
Nah, nah, apa? Mengajar adab, mengajar kelakuan yang baik. Yang ketiganya ialah litakhwif. Mana mengajar kelakuan yang baik? Zalika azka lahum. Itu. Tuhan kata, itu demikian itu sahajalah yang baik untuk orang mukmin. Kalau orang mukmin itu nak jadi baik, kena pejam mata tengok benda haram, kena jaga kemaluan, jangan buat perkara yang haram. Satu, mengajar kelakuan yang baik. Litakdid dia panggil. Zalika azka lahu. Dan memberitahu. Ha, tu memberitahu mana? Tu kullil mu'minin ghuddu yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujah. Itu litaklim, mengajar. Ha, tadi litakdid, mengajar adab. Litaklim, memberitahu, ini mengajarkan ilmu. Dua. Kemudian dan menakutkan. Tiga. Litakhwif, menakutkan. Mana ayat yang menakutkan? Innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat ni menakut ni. Tapi oleh kerana kita baca dengan tak faham, tak ada berasa gapo satu lah perut kita dia ni. Innallaha khabirum bima yasnaun gitu ya. Tak ada berasa hati kita takut ke gapo. Sebab apa? Sebab kita dak faham, dak faham. Kalau kita faham bila baca Quran, innallaha khabirum bima yasnaun, mari dalam hati kita takut. Waliman khafa maqama rabbih jannata, bagi siapa yang takut dengan makam Tuhannya, iaitu khauf yang meliputi haibah di batin hati dia, dua syurga. Mana dua syurga? Jannatan, jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia, jannatul ajilah, syurga nanti di hari akhirat. Mana syurga disegerakan di dunia? Di dunia ni dia dapat lazat musyahadah af'al Allah, perbuatan Allah. Paling tidak pun lazat dia muraqabah dengan Allah. Mana? Dia merasakan diri dia sentiasa di dalam penyaksian Allah. Maka sentiasa dia mengawali diri dia daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Zahiran wa batinah. Ini. Tu. Tapi bagi orang yang tak takut ke Tuhan, baca ayat gapo pun tak ada rasa gapo dia. Innallaha khabirum bima yasnaun. Alright, alright saja ada tu ni. Oh, biar dia, dia nak tahu kita. Jangan. Kita kena takut bila bunyi sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sehalus-halus pekerjaan batin kamu seperti zahir yang kamu kerjakan. Artinya kalau kita buat di dalam batin hati kita perkara yang tidak baik, akhirat esok Tuhan balas tidak baik. Seperti zahir kita mengerjakan yang tidak baik, tidak baik. Habis. Kemudian nanti kita sambung pula, maka ada pun mengajar adab, maka firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, untuk pengetahuan para hadirin semua tentang